Aku sudah mau, aduh, aduh, doain teman-teman. Lah, kenapa tersangkut lagi ini? Tersangkut terus. Yah, Yuta, nggak bisa naik Yuta mobil ini, nggak canggih ini. Iya sih, nggak secanggih mobil kakak Sakura ya. Aduh, tunggu-tunggu kita mundur dulu nih. Aduh, ya, lorong yang baru lagi. Aduh, jangan terbalik dong, please deh, ah, please deh. Ya, ketolong lagi. Kakak hebat sekali ya. Iya, loh, ini kenapa 200 km ini? Apanya yang 200 km? Kakak, hati-hati, pipa di sana sudah berwarna. Iya, aku tahu. Halo teman-teman, jumpa lagi di Ebi Gamespot. Hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Nah, Takagi, ayo kita main di sini. Apaan ini Sakura? Ini adalah lorong waktu. Nah, semuanya naik ya. Wah, gara-gara lorong waktu ini semua mobil jadinya macet. Waduh, Sakura hati-hati. Iya, tenang saja. Kakak, hati-hati kakak. Tenang Mio, kalian jangan terus jerak-jerik di sini. Nanti aku jadi tidak bisa fokus. Waduh, jalannya makin miring. Kakak, tenang-tenang saja. Jangan terlalu ngegas, sedang-sedang saja. Kalau nggak ngegas, nanti dia turun. Nah, wah, belok ke kanan. Yah, hah. Oke, kita langsung putar ke sebelah kanan. Wah, ternyata ini pipanya menjadi pipa batu bata. Iya, Sakura. Sakura, di depan itu ada bangunan. Kamu harus hati-hati. Bangunan apa? Kenapa bisa ada bangunan di sini? Kakak, hati-hati kakak. Waduh, wah, semuanya ketabrak. Ya ampun. Hah, mundur dulu, mundur. Ih, nggak kelihatan ini. Kakak, tenang dulu, tenang. Oke, kita langsung masuk ke lorong kaca ini. Kakak, hati-hati ya, jangan kebut-kebut lagi. Iya, kalau kita masih jalannya rata sih aman. Kakak, lorongnya makin panjang ini. Mau kemana? Nggak tahu juga. Aduh, ya ampun. Yah, jangan sampai terbalik dong mobilnya. Kakak, jangan sampai terbalik. Nanti kita bisa bonyok di dalam. Iya, kalau mobilnya bonyok, kita juga ikut bonyok ini. Hah, aduh, mau gantian nggak Takagi? Nggak apa-apa Sakura, kamu saja yang penting. Aduh, yang penting kamu baik-baik dong nyetirnya. Iya, aku tahu. Masih panjang sekali. Kakak, kita sudah di ketinggian ini. Lihat, kita bisa melihat itu. Aduh, kantornya Yakuza kakak. Hah, kemana ini? Yah, jangan sampai terbalik dong, tolong. Aduh, yah. Kita terselamatkan lagi dua kali. Padahal tadi mobilnya sudah bolak-balik ini. Yah, kalau sudah sampai di rumah, pasti mobilnya harus masuk ke bengkel. Soalnya udah penyok ke sana kemari. Wah, yang di sana sudah ada lorong. Aduh, lorongnya sudah berwarna. Iya kakak, sabar kakak. Oke. Kita pelan-pelan dulu ya. Hup. Wah, Sakura. Aduh, hati-hati Sakura. Iya, aku tahu Takagi. Hah. Aduh, ya, lorong yang baru lagi. Aduh, jangan terbalik dong, please deh, ah, please deh. Yah, ketolong lagi. Kakak hebat sekali ya. Iya, loh, ini kenapa 200 km ini? Apanya yang 200 km? Kakak, hati-hati, pipa di sana sudah berwarna. Iya, aku tahu. Aduh, kemana ini? Siapa yang buat lorongnya? Memang lorongnya ini bagus sekali kan? Kakak, hati-hati. Tenang, Mio. Wah, kita di sini sudah bisa pelan, soalnya udah kelihatan deh. Oh, kakak, ini apa? Ini lorong waktu ya? Aduh, ya ampun, kebalik-balik jadinya. Ya. Wah, tolong. Waduh. Tenang. Aduh, wah. Ah, akhirnya sampai. Aduh, ya ampun. Aduh, melegakan sekali. Sudah sampai nih di garis finish. Oh, kakak. Kenapa, Yuta? Ya, ternyata di sini toh lorongnya. Wah, lorongnya begini panjang. Ternyata finishnya sudah sampai di sini. Hah, bagus sekali. Haha. Kakak, Mio takut loh, kakak. Hah, sudah nggak apa-apa, Mio udah nyampe. Aduh, lihat dulu keadaan mobil kita. Wah, jadi gepeng. Depannya nggak karuan. Aduh, pasti servisnya mahal ini. Nggak apa-apa, kakak. Yang penting kita sudah melewati gorong-gorong itu. Iya juga sih. Ayo kita naik lagi. Hah, bawa keluar bisa nggak ya? Ya, nggak bisa. Malah masuk ke dalam ini. Aduh, kakak. Kita balik sekali lagi yuk, kakak. Naik mobil kakak Takagi. Hah? Naik mobil kakak Takagi lagi? Nanti mobilku rusak. Pasti bonyok juga ini, Sakura. Hah, lihat dulu deh.
Nah, kalau begitu, Yuta, ayo ikutin kakak. Kita naik mobil yang biru lagi yuk, Yuta. Iya, kakak. Kita sudah sampai. Ayo, naik ke mobil biru ini. Oke, kita meluncur, teman-teman. Hati-hati ya, kakak. Iya, tenang saja. Ini sudah mau menuju ke tempat gentong itu. Bukan gentong, kakak. Tapi ini tong. Iya, maksudnya itulah. Waduh. Oke, teman-teman. Wah, menimbulkan kemacetan. Nah, kita langsung masuk ke dalam tong yang kayu ini. Waduh, kakak, hati-hati. Iya, tenang saja, Yuta. Kamu jangan terus berisik nih. Aduh, kakak. Iya, tenang. Nanti juga nyampe kok. Waduh. Wah, kenapa jadi begini? Ya, jadi begini. Itu sih, kakak. Tenang. Kita masuk sekali lagi. Oh, teman-teman, mobilnya jadi gepeng, teman-teman. Nah, kita langsung masuk lagi, teman-teman, ya. Hup, Terus meluncur. Jangan sampai terbalik ini. Wah, kita sebentar lagi sudah mau sampai keluar ini. Kakak, aku takut, kakak. Yuta takut. Aduh, Yuta, kamu jangan sedikit-sedikit saja takut. Ini sudah mau nyampe, kok. Oke. Nanti kita akan nyusul kakak Sakura kok di tempat lapangan tempat lari di dekat sekolah. Waduh, ini masih jauh ini. Iya kakak, tapi aku semakin takut ini. Soalnya tadi kakak Sakura. Kakak bantuin aku. Tenang, kamu jangan terus berisik dong. Oke, langsung mutar ke sebelah kanan. Wah, aduh kakak, hati-hati. Tolonglah kakak, Yuta sangat takut. Iya, ini sebentar lagi juga nyampe kok ini. Oke, bagus. Wah, semakin mantap ini teman-teman. Kakak. Sudah, kamu diam saja dulu Yuta. Biar kakak saja yang mengemudi. Nah, teman-teman. Waduh, yang ini sudah pasti belok ke sebelah kanan dong. Dan kita langsung belok ke kanan. Aduh. Wah, mundur dulu. Kakak, tunggu kakak. Iya, sabar. Nah, sudah masuk dong. Oh, kalau ini mah sudah mau dekat ini ke tempatnya Sakura. Nah, kita hitung teman-teman ya. Satu pipa. Aduh, kakak jangan naik. Please deh, kakak jangan naik. Iya, tunggu. Satu pipa masuk ke pipa kedua teman-teman. Hup. Oke, waduh. Wah, ini sudah pipa kedua. Pipa yang transparan ini ada berapa pipa ya? Kakak, aku tambah takut kakak. Aku takut mobilnya terbalik. Enggak bakal. Kakak kan bisa mengemudi ini. Nah, hitung teman-teman. Ini sudah pipa ketiga. Hup. Waduh. Wah, di mana ini ujungnya? Oh, di sana. Aduh. Lah. Oh, untung tidak apa-apa. Kenapa tadi itu, kakak? Oh, enggak apa-apa. Wah, aduh. Kakak. Tenang, 3, 4. Waduh, Yuta. Hah, sudah mobil keempat. Sudah pipa keempat ini. Kakak, aku takut kakak, tolonglah kakak. Ya, sudah, jangan berisik nih. Ini sudah pipa keempat. Nah, sudah masuk tuh, mau pipa ke yang warna-warni. Iya, aduh teman-teman, ini sudah pipa keberapa? Sudah pipa kelima, Yuta, makanya hitungnya benar-benar ini. Iya kakak, ini pipa kelima. Hup, yang ini masih mulus. Kakak, iya, jangan ribut kamu. Oke, masuk ke pipa ke-6 teman-teman. 6. Wah. Ternyata sudah mau nyampe ini. Oke. Ini pipa ke-7 teman-teman ya. Hup. Waduh, kakak. Iya, tenang dulu Yuta. Waduh, sudah mau nyampe ini. Aku sudah mau. Aduh, doain teman-teman. Lah, kenapa tersangkut lagi ini? Tersangkut terus. Ya, Yuta, enggak bisa naik Yuta mobil ini, enggak canggih ini. Iya sih, nggak secanggih mobil kakak Sakura ya. Aduh, tunggu, kita mundur dulu nih. Ya. Salah arah, jadi berbelok ke arah lain. Aduh, tambah susah ini jadinya. Ya, oke kita mutar. Mutar dulu, aduh tolonglah. Kenapa tidak mau jalan ini mobilnya? Nah, Yuta, akhirnya kita berhasil mencapai gentong yang ini. Ah, sampai ke gentong ini sudah aman. Sudah bisa sampai ke lapangan sekolah. Iya kakak, ayo kakak, tenang, pegangan Yuta. Ah, akhirnya bisa dengan santai di sini. Wah, pipa yang ini warna-warni. Waduh, hati-hati dong.
Ah, tadi mobilnya sampai kebalik-balik. Ya ampun, wuhuu, jumping. Waduh, yang ini aneh sekali seperti labirin, teman-teman. Labirin waktu. Waduh, waduh, waduh. Kakak sudah mau sampai, kakak. Iya. Aduh, mak, habis sudah. Ah, mobilnya jadi peyang begini, Sakura. Ah, tapi seru, Sakura. Kami tadi sampai 2 kali tersangkut. Untungnya bisa lepas. Ya udah deh kalau begitu. Ayo Mio, kita semua pergi yuk Mio. Hah, keluar lewat sini. Hah, kenapa bisa ada lorong di sini? Aku juga enggak tahu. Hah, ya sudah deh. Lihat, lorongnya begitu panjang. Ih, tungguin Mio. Hah, mobilnya jadi terbalik begini. Mobil kakak rusak, mobil kakak Takagi juga rusak. Hah, teman-teman, kalau teman-teman mau main ini, ada ID props-nya loh. Nanti Mio kasih tahu ya. Kakak Sakura, mobilnya rusak gimana ini? Ya, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Nah, teman-teman, kalau mau masuk ke lorong ini, lorong pipa ini, ada ID props-nya loh. ID props-nya adalah 691618279653357. Nah, teman-teman, dicatat ya. Wah, yang ini memang susah-susah gampang kan, Takagi? Iya, susah tapi gampang. Gampang tapi susah, Sakura. Ya sudah deh, kalau begitu kita panggil mobil derek saja. Soalnya ini nggak bisa keluar mobilnya ini. Malah masuk ke dalam jaring. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Game Spot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya. See you next time and bye-bye teman-teman. Nah, ayo-ayo kita coba naik dulu. Siapa tahu bisa kita keluarkan sendiri deh. Gimana cara keluarnya kakak? Dimundurkan nggak bisa. Ah iya nggak bisa, keras banget ini. Aduh, aduh, aduh.